Oke guys, hari ini kita mau berangkat ke Israel. Nah, di sini ada teman gue nih. Jadi gimana Son, kronologisnya kenapa bisa berangkat ke Israel gitu nih? Itu kan tahun lalu kita lagi pelayanan. Di mana kira-kira tuh? Di Lampung. Oh ya, iya. Bapak kepala kita dari Presa Motion Infinity. Bernubuat ya. Itu tahun lalu, 2021. Lampung. Sekarang 2022, 11 yeah. Desember. Waktu itu kita baru-baru banget gabung ya, yeah. Terus habis itu Pak Gembala bilang katanya, ya yang ikut Lampung sekarang semoga tahun depan bisa ikut bareng ke Israel. Nah akhirnya tercapai ya gitu ya? Puji Tuhan loh. Satu tahun guys penantian, oke. Okay. Gue ngobrol dari malam sampai jam 2 guys. Sampai jam 2 pagi ya? Ngomongin Israel. Oke. Jadi kita berangkat kira-kira jam berapa nih Son? Nanti dari Soekarno Hatta kata tour guide-nya jam 5. 5 ya. 5. Sekarang kita masih nunggu sebentar ya berarti ya. Pelayanan hari Minggu. Pelayanan dulu guys. Iya. Semangat. Sabtunya pelayanan, Minggu pelayanan. Jadi ke Israel nih kayak mau ke Lampung guys. Jadi pelayanan dulu baru berangkat gitu ya. Oh iya kebetulan kita enggak janjian ya. Nih sama kayak gini juga nih. Ini yang bakal berangkat bareng nih. Main in black. Kita main in black nih. Ini the master of packing guys. Ya. Packingnya paling cepat guys. Packing paling cepat paling rapi. Dia yang diem itu loh. Kita packing kebanyakan langsung dibongkarin sama Kaigi. Jadi gimana Kaigi kesan-pesannya untuk viewersku? Apa ya? Semangat terus, jangan mudah menyerah, yeah. Apa namanya, terus ini, beriman. Ini vlog Israel kah, bukan motivation. Jangan motivational speech. Apa motivasinya apa? Maksudnya apa? Kita kan berkesempatan untuk ke Israel di tahun ini. Maksudnya ada kesan-kesan gak untuk viewers? Maksudnya apa? Kalau misalnya ada seorang yang pengen ke Israel juga, kira-kira apa maksudnya buat kayak gini? Pesannya. Siapin hati. Ya, betul. Kita nggak pernah tahu someday juga bisa berangkat juga kalian mungkin. Iya nggak, bener nggak? Udah itu aja sih. Kita abis ini mau berangkat ya. Jam berapa kan? Satu. Okay. Sekarang udah jam? Jam 12:39. 12:39. Oke okay, guys. Sampai ketemu di Bandara Soekarno Hatta. Oke. Okay. Capres. Ya. Jadi nggak. Ya, siap. Let's go. Kita lagi mau berangkat nih guys. Tadi habis briefing. Okay. Ya, sekarang kita lagi vlogging. Dua koper ini. Oke. Koper amatiran. Jamuannya mau dibagi ini kapan? Kita bareng mobil Pak Gandhi. Oke, let's go. Puji Tuhan. Mau tanya ini ya, ketemu sana aja ya. Hah? Oke. Kita hotel bandara guys. Yo, let's go. Hotel bandara. Oke, kita hotel bandara guys. Baru mobilnya Pak Gandhi. Di mana? Taruh di mana? Berapa orang sih? Udah berenam. Oke okay guys, kita sudah sampai di Bandara Soekarno Hatta Terminal 3. Sekarang kita mau cari rombongan kita dulu, oke? Okay? Nah, ini ada mas. Gimana mas? Oke, nanti kita lanjut lagi dalam. Dia udah kelar vlognya guys. Sekarang gue baru masuk, oke? Okay? Let's go. Oke, okay. Tadi sempat terhambat sedikit di
scan ya. Kita harus scan barang dulu tadi. Ini gue udah di scan barang-barang. Udah di dalam bandara. Oke. Kita lagi nyari kayak gini. Ya. Mana nih kayak gini? Mana kayak gini nih? Apa telepon aja ya? Boleh? Di kontak C. Oke, lanjut nanti guys. Kita nyari KIG dulu. Oke. Oke okay guys, tadi udah apa namanya bagasi ya, masukin bagasi itu, bagasi buat di pesawat, koper buat di bagasi pesawat. Dan sekarang kita lagi nunggu nih, jadi sekarang sekitar jam 15.50 kita mau berangkat, itu masuk pesawat jam 17 ya, besok deh. 17.05, jadi ada sekitar 1 jam setengah. Kita nunggu sih di bandara. Oke. Jadi sisa cabin baggage saja nih. Ya, cabin bag. Semuanya lagi pada nunggu ya. Doain semoga kita selamat sampai tujuan, oke? Supaya bisa menikmati keindahan tanah perjanjian, tanah Israel, oke? Oke guys, lanjut nanti. Oke guys, kita unboxing dulu. Ini ada meja. Ini konsol boxnya buat main ya. Baru sampai di Abu Dhabi. Besar, sekarang dia berapa, Sam? Jam 11 ya. Jadi jalan dari Indonesia di jalan dari Indonesia jam 7. Jam 5 sore. Terus nyampe sini jam kira-kira di Indonesia jam 1-an lah. Jadi total 7-8 jam lah. Total 7-8 jam. 7-8 jam dari Indonesia terbang ke Abu Dhabi. Oke guys, kita udah sampai di Abu Dhabi International Airport ya. Ada Bu Lucy, ada Bu Lydia, ada Bu Lucy, Bu Linda, ada Bu Linda jam 11. Total time. 11 PM ya. Abu Dhabi International. Depan saya ada Mas Eben nih. Mas Eben gimana, Mas Eben? Ya. Gini-gini aja ya. Lalu ini kita habis naik busway tadi dari BKN. Turun dari Itihad, kita naik busway ke Gambir ya. Semanggi. Naik busway ke Gambir. Beli parfum KW di Kandet. Kata Eki. Oke guys. Iya, Kak. Rombongan sekitarnya kayak gitu. Rombongannya di belakang banyak. Kirim video nanti gitu ya. Oke. Oke guys. Guys, sekarang lagi kita ke Cairo. Cairo Mesir. Penyertaan Tuhan kita selama berapa lama kita di pesawat? 12 jam ya. Bapak Ibu, sekarang kita akan perkenalkan dan memperkenalkan diri masing-masing kita.
dengan guide kita, Mr. Mika. Dan juga kita didampingi dengan asisten, asisten Mila dan Felis Muhammad. Yeah. Say hello, say salam. Halo, assalamualaikum, brother. Apa kabar? Mulia Tuhan dulu, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, semua tiba di Mesir dengan selamat. Ini bukan karena pilot punya pengalaman lama Bapak Ibu, tapi itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Ya, seperti Bapak Ibu Anda lihat, ini Mila di belakang dia buka itu ada kulkas, itu selalu isinya ada air. Jadi ibu-ibu yang duduk di belakang kulkas, siapa nama Anda? Silakan Bu bisa jual, tapi bukan kebut kita gratis. Kebut lain nanti ketemu di piramid jual, nanti 50-50 ya. Ya, jadi Bapak Ibu, itu ada yang menyeberang, jadi beda takut. Kalau di sini trafiknya lebih ekstrim, jadi kalau lihat orang klakson, orang tiba-tiba masuk, ya itu biasa. Ya, tidak ada masalah ya. Ya, jadi Bapak Ibu gini, piramid kedua, bunyanya Raja Kefrin, anaknya Raja Keops. Ya, kita Bapak Ibu akan naik ke satu tempat namanya panorama. Di panorama ini bisa kelihatan tiga piramid. BTW di sini mataharinya lumayan dahsyat sih guys. Dia kayak mungkin karena dataran tinggi jadi benar-benar langsung gitu. Ini sarannya kalau misalkan mau traveling ke sini mungkin siapin kacamata guys, kacamata hitam supaya nggak terlalu silau. Karena mataharinya benar-benar langsung. Oke. Okay. Oke. Okay. Ayo yalah. Ya, kita ketemu Master of Vlog. Numpang dong di vlognya, Mas. Kamera. Oke. Okay. Oke, kita masuk. Lihat hasil fotonya, guys. Welcome to the Pyramid of Giza. Piramid guys. Wow. Benar deh. Kita benar-benar harus pakai kacamata hitam guys. Mataharinya langsung ke mata ini. Oke, setelah foto-foto, sekarang kita mendekat ke kita lagi ngumpul di dekat piramid. Ya, piramid guys. Udah
ternyata beberapa orang Mesir pedagangnya bisa bahasa Indonesia. Kayaknya banyak juga turis Indonesia yang kesini, ya Mas ya. Ada beberapa pedagangnya yang bisa bahasa Indonesia juga ya. Tapi gue dengar 5 dolar. Iya, kayak di rumah sendiri sebenarnya. Banyak yang bisa bahasa Indonesia. Oh, ini batu-batunya nih, guys. Oke, rombongannya harus stick together di rombongan. Karena kalau terpisah, rawan katanya. Punya orang iseng. Ya, ada kayak gini. Gimana kayak gini? Lah, itu foto. Halo guys. Dingin guys. Di belakang piramid nih. Amazing. Amazing view. Lagi ada di piramid guys. Ini Sphinx legenda wisata nih Bu ya. Ini Sphinx di legenda wisata nih, beda umur doang. Untuk siapapun yang percaya sama Tuhan Yesus di Mesir, hampir semua 100% punya tatu seperti ini, dan itu harus ada di tangan kanan Bapak Ibu. Sungai Nil nih guys, gila deh, gede banget nih. Ini sangat bersejarah nih. Sangat bersejarah nih sungai. Selamat makan. Selamat makan. Selamat. Di Bethlehem, namun Yesus lolos. Seperti apa? Bentuknya seperti apa? Piramid. Ini masjid kan? Bapak Ibu, agama Kristen masih ingat masih di sini abad berapa? Agama Kristen abad pertama. Kalau agama Islam masuk Mesir pada abad ke-7. Saat mereka datang di Mesir, mereka melihat gereja-gereja Koptik ini, Bapak Ibu. Makanya mereka sebenarnya dia ikut, dia mengkabi apapun yang mereka melihat di gereja. Salah satunya menara gereja, Bapak Ibu. Tapi pasti mereka tidak takut salib. Yang kedua, yang mungkin orang Indonesia salah mengerti, maaf ya. Orang Indonesia banyak yang bilang kubah di masjid itu ciri khas masjid, Bapak Ibu. Itu enggak. Itu come on, itu dalam iman kita ada. Lingkaran itu mewakili Tuhan. Tuhan sudah bilang Alfa dan Omega, yang pertama yang terakhir. Ini Al-Mu'tazam. Ini gereja sampah di lukinnya. Kita lagi turun di Al-Mu'tazam alias gereja sampah. Maksudnya gereja sampah ini bukannya gerejanya sampah, tapi lingkungan sekitarnya sebelum masuk ke gereja ini itu kayak di Bantar Gebang guys kalau di Indonesia. Jadi banyak pemulung-pemulung, mereka mata pencariannya dari situ. Tapi pas sudah masuk sih gerejanya bagus banget sih. Kita lihat di dalam ya. Wah gila sih. Ini gila sih. Ini epic banget sih guys. Parah-parah. Tinggi banget itu. Terus
bisa-bisanya manusia ngucir kayak gitu. Terus main musik di sini. Gila guys, really amazed by this. Gue baru tahu ada tempat kayak gini, baru ngeliat juga. Ya pak ya, bener kan? Ini pertama kali dalam hidup, lifetime moment sih di gereja ini. Gila sih, amazing banget sih guys. Reverbnya si Eben aja, jadi natural reverb. Really amazing. Destinasi terakhir kita di hari pertama di malam ini adalah kita mau menikmati makan di cruise. Ya, rombongan. Semuanya. Kira-kira gimana keseruannya nanti lihat di video berikutnya, guys. Oke guys, selamat makan. Selamat makan. Selamat sarapan di Grand Nile, Hotel Grand Nile. Anderson, tidurnya nyenyak hari ini? Nyenyak ya. Menunya makanan Timur Tengah seperti biasanya. Ada ikan, ham, daging ham. Terus ada bumbunya. Sama tadi ngambil sosis sama jamur ya. Si Filemon ngambil sereal, oke? Okay? Halo. Halo. Good morning semua. Hai. Selamat makan ya. Dulu ya. Di sini jam 6.30. Oke. Okay. Jam berapa ya? Makan apa nih pada nih? Nih, ada roti, ada sosis, ada buah nih. Ini strawberry yang enggak ada. Enak sekali. Oh. Kalau di Indo mahal. Lauknya bervariasi tapi rasanya wow. Sama aja ya. Iya. That's it. Dapat tuh. Lu live ya. Oke, destinasi pertama kita ke tempat aromaterapi. Kita yang kasih gede itu kalau sini emang enak kan komen silakan.
mantap so. Oke guys, sekarang kita sampai di tempat makan. Kita lagi mau makan siang dulu nih. Nama tempat makannya Location. Ya, Location kali ya. Bareng-bareng sama rombongan makan. Kita review makanannya, oke? Sebelum COVID berjalannya mungkin 8-9 jam. Ya, sekarang berjalannya mungkin lebih pendek. Ya, karena enggak $2. $2 $3 karena kita kan lokal. Ini terowongan lokal. Ini bus lokal. Ya. Laut. Tapi yang mahal itu kapal laut. Suez Canal. Itu bayar setahun 7. Nah, jadi kita hitung bersama-sama baru kita masuk ke Asia. 3, 2, 1. Selamat datang di Asia. Ya, ada tempat yang jual bakso di sini. Nasi goreng, nasi padang gurun di sini. Sick. Hello, Mister. Can I sit here? Okay. Okay, kita lagi jalan ke kamar masing-masing, tapi ngelewatin tempat ini, guys. Tempatnya rada gelap ya. Tapi kalau misalnya ngeliat, iya, kalau ngeliat langsung sih bagus banget sih. Oke guys, selamat pagi. Sekarang ini gue baru bangun dari hotel yang kemarin. Nah, sekarang kita mau siap-siap pergi ke Gunung Sinai. Katanya di sana sih lumayan dingin, makanya gue pakai turtleneck sama jaket tambahan gitu. Terus nih kalau pagi bagus banget view-nya guys. Di sana ada kolam renang, terus ada rerumputan juga, terus kamar-kamarnya kayak beginilah gitu. Bagus sih, lebih ke kayak villa ya. Terus banyak burung gagak juga di sini. Sekarang kita mau sarapan dulu. Sarapan di hotel ya. Kita mau breakfast. Sekarang estimasi pukul 7 pagi. Banyak bunga-bunga juga di sini. Bunga-bunga tuh sama burung gagak. Gimana Son? Pengalaman hari ini? Gue lagi nge-review tempat ini nih. Nah, kemarin malam-malam soalnya enggak kelihatan kan. Sekarang baru kelihatan. Harusnya villa banget ya. Kalau sama yang Grand Nile kemarin gimana? Beda, bagus ya. Beda suasana sih. Iya, beda suasana sih. Kalau kemarin kayak lebih ke hotel formal gitu, gedung ya. Cuman di belakangnya ada kapal krus aja. Di sini lebih ke villa, cuman kekurangannya enggak dapat wifi kalau di kamar, jadi susah internetan ya. Masa sih? Iya. Sobek lagi. Oke, okay, nice. Oke, okay, guys. Kita lagi di pantai. Sekarang lagi berjalan menuju ke kapal. Sepertinya salah kostum, guys. Semua pada pakai bikini. Kita pakai suter-suteran semua ya, Mas ya. Oke. Saya ada lemon. Oh iya, ada ikan banyak ya. Ikan tuh. Terakhir ini. Leon fish. Bagus nih. Leon. Ikan singa. Itu kanan juga dia. Ini kita lagi mau jalan ke arah kapal di sana. Ikan itu. Kenapa enggak? Santai. Panas banget. Hey. Goyang kali.
Goyang sekali, goyang sekali. Kita mau naik kapal dulu guys. Temen, ininya goyang banget. Kita kayak lagi running man, tau running man gak mas? Goyang banget. Di belakang gua gak ada orang lagi. Oke. Gimana mas? Baik kamera, Son. Oke. Lagi berlayar. Halo Bagam. Oke guys, selamat makan. Viewnya langsung laut ya mas. Selamat makan. Kata tak. Hai. Ini makanannya ya. Hai. Vegetarian hari ini. Vegetarian. Selama di sini saya vegetarian terus kok. No, haleluya. Kenapa? Habib atau haleluya? Tidak bisa bilang haleluya. Magnitur. Haleluya. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya harus tahu semua bangun begitu, oke? Okay? Kali guys. Waktu kita turun dari otak kita akan istirahat yang mau minum kopi. Ini bisa bayar langsung di orang yang di kerja di dalam warung kopi itu. Karena yeah, sarung tangan. $2, $1 begitu, di kopi begitu, bisa kalau Anda mau minum sesuatu, bisa minum, bayar langsung ini di warung kopi. Kalau ada yang mau ke puncak Bapak Ibu, ada orang yang Bitcoin yang akan diran health sampai sekitar 2 juta kali. Semua orang bakal naik sih. Ini jadi bukan gratis Bapak Ibu. Ya harus tak. Orang juga langsung Indonesia, pulang sih. Jadi ya, enggak semua kita bakal naik ke Gunung Sinai. Cuman yang kuat aja. Tidak ada yang gratis. Ya. Jalan aja, jalan. Tadi aku Egi juga ngomong kalau ontanya jalan begini mah mending jalan kaki katanya aku. Benar. Lebih cepat jalan kaki. Ini kita baru setengah jalan. Kita masih ada puncak itu perjalanan kalau jalan kaki pada keseluruhan rata-rata 1,5 jam lagi. Tapi tergantung. Oke, guys. Kita sebelum Sina ini pesan pop mie, ada pop mie puji Tuhan. Cuman harganya itu $3, sekitar 45.000, 50.000 lah ini. Oke, kita mau sarapan guys. Makan kayak Yebi. Kita sarapan. Oke guys, akhirnya kita sampai ke Israel. Kita mau berusaha lagi. Yes. Hi. Oke.
setelah banyak drama dari imigrasi, tadi sempat dipelonco, Eben, Filemon sama gua. Sekarang kita udah sampai di Israel. Puji Tuhan, bagus banget tempatnya. Bagus banget tempatnya. Bagus guys. Puji Tuhan. Ya, kita sudah di tempat makan siang di Israel, di Beer Sheva. Sekarang kita mau makan dulu. Sampai bertemu di tempat makan. Hey guys, this is food. Lalu kamu harus cari Yerusalem. Di mana Yerusalem? Belakang saya. Kalau saya orang Yahudi sekarang atau ini, sinagoga, selalu sinagoga Bapak-Ibu harus menghadap pada Yerusalem. Kiblat. Kamu cari domba. Tahu harga domba berapa sama domba? Sekitar. Di mana ini, Kak? Gereja kelahiran Tuhan Yesus. Gereja kelahiran? Gereja kelahiran Tuhan Yesus. Lalu itu yang paling tinggi. So, selalu kalau kamu bersuara dari lama, banyak orang harus tinggal. So, dengar firman Tuhan kata-kata. Lama yang lama adalah Rahel. Kita sudah siap. Ya, Rahel mati di mana? Di Betlehem. So, lama Betlehem adalah Rahel. Rama titik yang tertinggi. Yirmaya katakan apa? Yirmaya 31 ayat 15. Banyak orang datang spesial khususnya Katolik untuk ambil foto ini. Saya mau tanya, kenapa kamu bisa baca firman Tuhan dalam bahasa Indonesia? Kenapa? Karena translate, bravo. Tahu jadi, karena ada translation. Pertama kali firman Tuhan ditranslate di dalam dua ini. Yang namanya Herodotus, Romo dari Italia, Romo. Jadi firman Tuhan dengan Nabi Bapak-Ibu. Maksudnya ini Bapak-Ibu, kenapa kita masuk ke tempat ini? Karena banyak yang berbicara tentang kisah-kisah yang dalam literatur ini seperti khayalan, tidak mungkin terjadi. Oke, kita sudah melewati apa? Gereja apa tadi, Mas? Gereja Bethlehem. Nativity Church. Terus tadi ada yang gereja Armenia. Katolik sama ada satu lagi. Semuanya pokoknya di Bethlehem, guys. Okay. Terus ada apa itu? Oke, okay, sampai ketemu di next destination. Thank you.
Kami lagi ada di rumah Tuhan, di mana di sini tempat Tuhan Yesus tinggal. Saat mengajarkan doa Bapa Kami, di dari tempat inilah doa Bapa Kami diajarkan dan dikabarkan seluruh dunia. Tuhan Yesus berkati. Oh, kita mau jalan guys. Let's go. Jalannya agak cepat. Cepat kita mau berwisata. Belakang gua ada dok mobil rock. Aduh, ya Tuhan. Ya Tuhan, bisa sampai ke tempat ini ya mas ya. Dok mobil rock ya mas. Dok mobil rock. Harus buat lagi. Jadi ini Taman Getsemani guys, Taman Tuhan Yesus. Kalian tahulah doanya Tuhan di Getsemani ketika sebelum dia disalibkan, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan kehendak gue yang terjadi tapi kehendak Bapa. Amin. Makan. Iya.
Shalom Aleichem. Kita lagi jalan-jalan. Gimana nih, Bu? Gereja yang berkokoh. Tadi habis dari bukit Sion. Makan mas. Argentina. This is the moment of truth. Moment of truth for Argentina. I know this is the moment of truth from Israel life. The moment of truth. Euforia para pendukung Argentina di Israel. Argentina my friend. Jordan. Sungai Jordan. Sungai Jordan tempat Tuhan Yesus dibaptis. Selamat makan guys. Israeli style. Akhirnya Oma, selamat Oma.
Sinagoga. Tuhan Yesus memberi pengajaran. Ya, melihat lagi. Gitu. Melihat apa? Jangan lewat itu. Mulai. Kepala bunda lutut kaki, lutut kaki. Om. Salam. Dari tempat ini Laut Mati, saya berpesan, matikan keinginan-keinginan daging saudara. Amin. Hiduplah dalam roh. Amin. Tuhan memberkati. Mertua Petrus, tapi Tuhan Yesus tinggal di sini. Praise the Lord. Kami mendahului kamu ke Galilea. Kita lagi di Galilea, guys. Thanks Jesus. Kita lagi ada di Danau Galilea. Tapi buat saya. Berlayar guys, Danau Galilea, dahsyat Tuhan Yesus. Yeah.
sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Oke guys, jadi ini adalah destinasi terakhir gue selama perjalanan di Tanah Suci ya. Jadi setelah 12 hari perjalanan dari Mesir sampai ke Israel ini, gue mengalami banyak banget pengalaman dan pastinya itu sangat memberkati ya. Gue berdoa juga untuk orang-orang yang nonton video ini, semoga someday bisa sampai ke tempat ini ya. Kesannya sih di Israel dan Mesir tempatnya enak banget. Orang-orangnya ramah semua ya, dan intinya baik-baik banget deh pokoknya, oke banget tempatnya ya. Dan tempat ziarahnya ternyata banyak banget guys, jadi kalian bisa lihat apa yang ada di Alkitab tuh jadi nyata gitu ya. Ya kira-kira sekian dulu vlog dari gua, dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe selalu ya. Tuhan berkati selalu, God bless.